Babin Kamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan Polsek Kebun Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Suratmin bergabung dengan Ketua PBNU Bapak Dr. Kiai Haji Marsyudi Suhut untuk berembuk dengan warga Sunres Garden Kelurahan Kedoya Selatan Jakarta Barat. Atas prakarsa Ketua RT 17 Bapak Hendra, warga Sunres Garden yang mayoritas penduduknya non-muslim mengundang Ketua PBNU untuk memberikan pencerahan kepada warganya. Ketua PBNU yang mempunyai jamaah kurang lebih sekitar 91 juta jamaah tersebut mengatakan bahwa warga PBNU merupakan Islam Nusantara yang menghormati semua golongan agama. Warga PBNU adalah warga yang menghormati Pancasila dan NKRI yang memang merupakan harga mati. Untuk itu, Ketua PBNU menyampaikan kepada warga Sunres agar tidak takut. Ketua RT beserta para warga Sunres juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan dan himbauan yang diberikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.